Assalamualaikum sobat guys. Hari ini Mamin mau nyobain salah satu tempat ngopi di daerah Trawas. Tepatnya ada di depan SMP Negeri 1 Trawas ya guys. Dan tempatnya ini ada di pertigaan jalan raya besar. Jadi di pinggir jalan gitu guys. Ini dia namanya Dimensi Kopi. Oke, Mamin mau masuk ke dalam dulu ya guys. Wah, baru pertama kali masuk aja guys. Tempatnya ini benar-benar kece banget. Dan selalu rame kayak gini ya guys. Tuh, lihat aja. Jadi interiornya ini termasuk yang keren ya guys kalau menurut Mamin. Dan mereka juga nyediain macam-macam permainan kayak gini guys. Jadi cocok banget buat kalian yang mau nongkrong barengan sama teman-teman. Nah, ini dia guys menu-menunya. Buat kalian yang gak suka kopi, tenang aja kok, mereka juga ada menu-menu lainnya. Nah, ini untuk menu makanan dan snacknya. Bisa dibilang ini termasuk harga murah ya guys. Nah, kalau yang tadi itu penampakan indoornya, ini penampakan outdoornya ya guys. Wah, benar-benar ya guys, pemandangannya tuh keren banget. Nah, ternyata ada arah ke bawah kayak gini ya guys, dan ada tulisannya musola atau toilet. Oke, kita cek dulu ya di bawah ini suasananya kayak gimana. Dan waktu sampai bawah guys, ini dia penampakan depan kamar mandinya. Dan ternyata ya guys, di area bawah itu juga ada meja kursinya kayak gini loh. Jadi kalian bisa juga nih yang mau nongkrong di sekitar sini. Tuh, pemandangannya sawah ya guys ya, bener-bener kerasa sejuk banget. Dan ini untuk area musolahnya. Wah, beneran ya guys, musolahnya itu termasuk yang lumayan besar dan bersih banget. Kemarin Mamin pesen kopi susu ya guys. Dan rasanya itu bener-bener enak guys. Kopinya itu kerasa asli dan kental banget. Dan untuk makanannya juga gak kalah enak. Nah, selain kalian bisa nikmatin kopinya di sini, kalian juga bisa loh guys beli kopi untuk dibawa pulang. Jadi bentuk biji gitu guys, bisa ditumbuk halus atau ditumbuk kasar. Dan ini beberapa menu kopi yang mereka jual. Ada lumayan banyak banget ya guys. Dan ini daftar harganya. Oh ya guys, ternyata mereka itu punya kebun kopi sendiri loh, yang ditanam di lereng Gunung Ulirang. Wah, pantas aja ya guys, di sini ada beberapa menu kopi-kopi lokal yang mereka angkat. Nah, buat kalian pecinta kopi, gimana? Gak tertarik datang ke tempat ini? Kalau kalian lagi di Trawas, kalau kalian pecinta kopi, kalian jangan lupa mampir ya ke Dimensi Kopi yang ada di Trawas. We'll be right back.